Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, akhirnya Malaysia bakal lockdown sekali lagi. Yang akan bakal diumumkan pada hari esok oleh Menteri. Mari kita ikuti berita seterusnya. 20 hari bulan Mei 2021. Kerajaan akan umum keputusan lockdown secara penuh hari esok, kata Menteri. Keputusan samada Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan perintah kawalan pergerakan secara menyeluruh dijangka dibincangkan esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, ia akan dibincangkan dan diputuskan dalam sidang Majlis Keselamatan Negara MKN COVID-19 di Putrajaya. Beliau berkata, mesyuarat dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin jam 3 petang itu akan turut dihadiri semua menteri besar dan ketua menteri. Sila berikan komen Anda. Katanya, PKP penuh antara langkah yang perlu difikirkan oleh MKN. Katanya lagi akan dibincangkan esok untuk diputuskan. Katanya pada sidang media ketika hadir sama di mesyuarat Jawatan Kuasa Keselamatan Khas Negeri Kelantan yang dipengerusikan Menteri Besar Ahmad Yaakob di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru hari ini. Taqiyuddin berkata, Kerajaan Pusat melihat penularan COVID-19 adalah satu perkara yang amat serius dan berdasarkan statistik kemarin, jumlah kumulatif case positif sudah hampir 500,000. Katanya lagi, manakala kematian pula sudah lebih 2,000. Dan kita merasakan ia satu perkara yang amat membimbangkan. Dan kita sedar kerjasama kuat daripada Kementerian Kesehatan dan Polis di Raja Malaysia, PDRM. Katanya lagi, selama ini kita mengambil langkah dengan mengadakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sama ada secara keseluruhan atau bersasar, bergantung kepada keadaan untuk mengekang penularan COVID-19, katanya. Jadi saudara dan saudari, seperti mana yang dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri ini, sepertinya mereka baru sahaja diketuk kepala dan menyadari bahwa apa yang berlaku sekarang adalah perkara yang sangat serius dengan jumlah COVID yang semakin meningkat. Baru mereka sedar apa yang mereka harus lakukan. Jadi saudara dan saudari pikirkan, dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, doa tahun keinginan. Sekian, bye-bye.